Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Mari kita beramal. Mari kita beramal. Mari kita beramal. Akan tetapi sebelum kita beramal, mari kita bersihkan hati kita. Mari kita luruskan niat kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tolok ukur suatu amalan, karena barometer suatu amalan adalah tergantung kepada niatnya para hadir. Dapat atau tidak pahala dari Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita melakukan suatu amalan itu tergantung daripada niat. Kalau niat itu benar, lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberi pahala kepada kita. Akan tetapi para hadirin, kalau niat kita salah, hati kita kotor, niat kita selain Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin gemerlapnya dunia, kita tidak mendapatkan apa-apa para hadirin. Kita hanya bisa mendapatkan dunia saja, akhiratnya nol para hadirin. Sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu didahului atau dibarengi dengan niat. Wa innamal kulli imri'in ma nawa. Dan sebenarnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niat. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Maka apabila niatnya seorang tersebut, hijrahnya orang tersebut ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Tapi apabila hijrahnya orang tersebut untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan gemerlapnya dunia, awi ra'atin yang kihuha, atau ingin mendapatkan wanita yang bisa dinikahi, wa hijratuhu ala ma hajaru ilaih, maka hijrahnya orang tersebut hanya mendapatkan apa yang diinginkan ketika orang itu mau melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah pada waktu itu. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah, dari hadis tadi kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa sekecil apapun perbuatan kita, sebesar apapun perbuatan kita, kalau niat kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para hadirin, kalau niat kita salah, niat kita hanya untuk dunia saja, mungkin hanya dunia itulah yang kita dapatkan, dan akhiratnya sama sekali tidak mendapatkan para hadirin. Untuk itu para hadirin, sebelum kita melakukan suatu amalan, mari kita bersihkan hati kita, kita luruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin hanya itulah pesan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.